Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Hari ini Windows 10 tidak lagi menyokong aplikasi Instagram. Untuk pengguna setia Windows 10 Mobile, pelayar Web Edge boleh digunakan untuk membolehkan pengguna untuk mengakses aplikasi Instagram mereka. Melalui polisi baik pulih Apple yang baru, Apple dijangka bakal menawarkan gantian bateri kembung pada Apple Watch Series 2 secara percuma. Namun pihak mereka masih belum membuat pengumuman mengenainya secara rasmi. Selain itu, Google pula kini telah melatih rangkaian neural kecerdasan buatan mereka dalam menghasilkan dua sumber audio berbeza dalam sesebuah video secara serentak. Sistem ini boleh menapis bunyi latar belakang dari audio mikrofon sekaligus memudahkan mereka untuk mendengar tanpa sebarang gangguan bunyi bising. Bercakap mengenai Google lagi, pihak mereka juga sedang menguji kawalan gesture seakan iPhone X pada peranti yang menyokong Android P Developer Preview. Akhir sekali, telefon pintar keluaran Xiaomi Redmi Note 5 yang dijana dengan chip Snapdragon 636 ini dikatakan bakal hadir ke pasaran Malaysia pada 24 April ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.